sama, mungkin kita ngalami penderitaan yang sama, tapi buat gue jangan kita anggap ini sebagai sebuah penderitaan. Kita ubah mindset kita, kita jadikan ini sebuah kesempatan untuk kita berkarya, kesempatan untuk meredefinisi ulang apa yang mau kita lakukan dengan musik kita, apa yang mau kita produksi. Kemudian hari kita malah menuai banyak pelajaran gitu. Bukan hanya menuai pelajaran, tapi juga dirangsang oleh Tuhan untuk berkreasi, ya, membuat kreatif, membuat kreasi-kreasi yang baru. Beradaptasi dengan gaya yang baru. Mungkin buat kita kembali ke masa lalu gak semudah itu, tapi yang pasti kita harus beradaptasi dan industri ini harus tetap berjalan. Biar gimana pun bukan hanya bicara soal orang-orang yang ada di dalamnya, bukan hanya bicara soal ekosistemnya, tapi kebutuhan akan seni dan budaya itu sangat penting buat Indonesia saat ini. Karena cuma musik yang bisa menghibur kita dalam kondisi apapun. Hey, yeah, oh. Tak terhingga cara gitu, tak terhingga cara bagi seorang seniman, dalam hal ini seniman musik, untuk bisa mencapai kedekatan dengan para penikmat musik nasional maupun internasional. Kita gak pernah tahu bahwa karya-karya kita membahagiakan orang di seluruh dunia, Tuhan gak pernah memberitahu kepada kita sebelumnya. Dengan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Stage Bus inilah, kita jadi tahu gitu bahwa ternyata ya gitu, ternyata karya-karya kita tuh menginspirasi lebih banyak orang dari yang kita perkirakan. Jangan lupa untuk nonton terus MLD Spot Stage Bus Jazz Tour 2021 Journey of Inspiration. Bisa nonton langsung di YouTube channelnya MLD Spot, dan juga untuk info yang lebih lanjut bisa follow Instagramnya di @MLDSpot. MLD Stage Bus Jazz Tour 2021, A Journey of Inspiration.